شق البحار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Sidang jemaah salat maghrib, bapak, ibu-ibu, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di majelis ilmu kitab. Dan pembahasan kita masih berkaitan dengan toharoh, kebersihan di dalam bab fikih. Dan telah kita sebutkan tentang perkara-perkara yang menjadikan seseorang itu wajib mandi jenabah. Wajib mandi jenabat. Telah kita sebutkan ada 6 perkara di mana ketika satu dari 6 perkara itu ada, maka orang itu wajib untuk mandi. 6 perkara itu 3 perkara sama antara laki-laki dan perempuan, dan 3 perkara khusus hanya untuk wanita. 3 perkara yang umum untuk laki-laki dan perempuan adalah iltiqaul khitanaini, ketika bertemunya 2 khitan. Kemudian yang kedua, ingzalul mani, ketika keluar air mani. Kemudian yang ketiga, ketika wal mautu, ketika orang itu meninggal dunia. Kemudian ada 3 perkara yang itu khusus bagi wanita dan laki-laki tidak merasakan, yaitu al-haidu, ketika keluar darah haid. Kemudian yang kedua, an-nifasu, ketika keluar darah nifas. Kemudian yang ketiga, wal-wiladatu, ketika wanita itu melahirkan walaupun tidak keluar darah. Kenapa? Karena sebagian mengatakan karena anak itu adalah air mani yang terbentuk, sehingga ketika wanita melahirkan walaupun tidak keluar darah, maka dia itu mandi jenabat karena dia itu bagaikan orang yang keluar air mani. Kemudian kita akan masuk di pembahasan berikutnya berkaitan dengan tata cara mandi jenabat. Al-Imam Abu Syuja, semoga Allah telah merahmati beliau, beliau berkata, faslun, pasal pembahasan, wa faraidul ghusli thalathatu asya'in, rukun dalam mandi jenabat ada 3 macam. Kalau kita katakan rukun, berarti wajib untuk dijalankan. Siapa yang tidak menjalankan rukun ini, maka mandinya batal, sehingga mandinya tidak dianggap. Rukun dalam mandi jenabat itu ada 3. Yang pertama, an-niyatu. Yang pertama itu niat. Wa izalatun najasati in kanat ala badanihi. Yang kedua, membersihkan najis yang menempel dalam badannya. Kemudian yang ketiga, wa isalul ma'i ila usuli sya'ri wal basyrati, menyampaikan air sampai ke ujung rambut, pangkal rambut, dan sampai ke kulit. Ya, berarti ini kita bahas di sini tentang mandi jenabat itu ada rukun, dan rukun itu harus dijalankan. Siapa yang dia itu tidak mengamalkan salah satu dari rukun, maka batal, tidak dianggap. Karena rukun itu kayak pondasi, pondasi dalam ibadah. Yang pertama, ketika orang mandi jenabat itu, yang pertama dia itu harus memiliki niat. Dan niat itu apa? Sudah sering kita bahas, niat itu dalam bahasa Arab artinya al-qasdu. Niat itu artinya al-qasdu, yaitu kesengajaan. Niat itu artinya kesengajaan. Berarti
saya meniatkan sesuatu, maksudnya saya menyengaja. Saya menyengaja untuk mengamalkan sesuatu. Jadi niat itu kesengajaan dia itu untuk mengangkat hadas. Dan niatnya itu apa? Niatnya itu untuk mengangkat jenabah atau untuk mengangkat hadas besar. Jadi kita itu, misalkan kita mandi. Kenapa kita mandi itu? Dalam hati kita itu ada kesengajaan. Yaitu apa? Saya dengan mandi ini sengaja untuk mengangkat hadas itu, hadas besar itu. Contohnya misalkan keluar air mani. Sehingga apa? Sehingga mandi saya itu harus ada kesengajaan. Saya itu mandi sengaja memang untuk itu. Kalau saya mandi dan saya tidak ada niatan untuk mengangkat jenabah atau hadas besar, maka mandinya itu tidak sah. Berarti mandinya tidak dianggap. Contohnya gini, misalkan ya, ada orang dia itu tidur, kemudian dia itu mimpi basah sampai akhirnya keluar air mani. Kemudian selesai mandi, dia itu tahu dia itu keluar air mani itu. Tapi karena diajak teman untuk jalan-jalan, akhirnya dia jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan, jalan terus sampai lupa dia itu dengan air maninya itu. Sampai dia itu enggak sengaja, enggak lupa lagi, enggak sadar lagi kalau dia itu punya jenabah. Maka suatu ketika diajak sama teman itu untuk renang. Akhirnya dia renang, blur, blur, sampai basah semua, selesai, bis. Selesai renang, baru dia itu sadar. Masya Allah, saya tadi itu tidur, saya itu mimpi basah saya itu. Nah, berarti mandinya untuk apa ini? Mandinya ya karena saya itu renang untuk seneng-seneng. Ketika saya mandi, tidak ada niatan saya itu untuk mengangkat hadas besar. Walaupun saya sudah basah semua, saya sudah mandi sempurna. Pertanyaan terus, sah nggak mandi saya itu? Maka mandi saya itu batal. Itu tidak dinamakan mandi jenabat. Itu dinamakan mandi, ya mandi untuk kita itu bersenang-senang. Terus bagaimana kalau seperti ini? Kalau seperti ini, maka dia harus mandi lagi. Dia harus mandi lagi. Kenapa? Karena dia itu belum meniatkan mandinya untuk ngangkat hadas. Nah, itu intinya kalau kita itu mandi, pertama syarat kita itu, yang pertama itu harus kita itu meniatkan untuk mengangkat hadas, bukan untuk mandi biasa. Kalau mandi biasa itu adat, maksudnya budaya. Sedangkan mandi jenabat itu maksudnya ibadah. Ibadah itu butuh niat. Kemudian yang kedua itu, rukun yang kedua itu, izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis yang menempel dalam badan. Kalau Rasulullah itu biasanya setelah beliau itu berhubungan dengan istrinya, maka Rasulullah itu kalau mandi jenabat, kata istrinya itu, cerita kata Aisyah, Rasulullah itu biasanya kalau mandi jenabat, beliau itu sebelum mandi, beliau itu cuci kemaluan beliau dengan tangan kiri. Jadi tangan kanan itu untuk menyiram air, tangan kiri itu untuk mencuci kemaluan. Setelah itu, tangan yang bekas cucian itu digosok-gosokkan ke tembok atau ke tanah. Kalau kita alhamdulillah sudah ada sabun, maka sabun itu cukup. Yaitu kalau ada orang berhubungan intim dengan istrinya itu, maka itu ada najis. Yaitu apa? Pasti keluar namanya madzi. Walaupun air mani itu tidak najis, tapi madzi itu najis. Maka berarti apa? Berarti kita bersihkan dulu kemaluan kita itu, kita bersihkan. Seperti kita mandi basah, kita itu mimpi basah misalkan itu. Kita mimpi basah itu kan keluar air mani. Enggak mungkin air mani keluar kecuali pasti ada air madzi. Air madzi dulu yang keluar. Maka berarti ada najisnya. Maka selalu mandi itu dibersihkan dulu, kemaluannya dibersihkan, kemudian semua najis-najis yang menempel dari diri kita itu semuanya itu dibersihkan. Dicuci dulu, dan cucinya itu kalau mencuci kotor, mencuci dari sesuatu yang najis itu dengan tangan kiri, bukan dengan tangan kanan. Pakainya tangan kiri. Bahkan Rasulullah itu melarang untuk cebok dengan tangan kiri, tangan kanan. Itu dilarang. Nuhina
anil istinja bil yumna. Rasulullah itu melarang kita untuk cebok dengan tangan kanan. Bahkan sebagian ulama pun sampai melarang memegang kemaluan dengan tangan kanan. Kenapa? Tangan kanan itu tangan yang mulia, bukan untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti itu. Terus pakainya apa? Pakainya itu tangan kiri, tapi untuk menyiramnya itu pakai tangan kanan. Jadi tangan kanan yang menyiram, tangan kiri itu yang membersihkan, sampai bersih dulu. Jadi kegiatan pertama kita sebelum kita itu mandi jenabat itu, kita itu bersihkan najis yang menempel dalam badan kita. Dan itu hukumnya apa? Hukumnya itu rukun. Hukumnya rukun. Siapa yang tidak menghilangkan najis, maka dia itu tidak sah. Itu sebagian ulama mengatakan seperti itu, yaitu tidak sah. Kata Imam Ar-Rafi'i beliau mengatakan annahu la yartafi hadatsuhu. Siapa yang mandi jenabat najisnya belum dihilangkan, maka mandinya itu tidak sah. Berarti dia itu harus mengulang lagi. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga itu isalul ma ila usuli sya'ri wal bashrati. Mandi itu, air itu harus sampai ke pangkal rambut dan sampai ke kulit. Sehingga harus sampai ke semua. Jadi rambut di sini itu semuanya harus kena. Demikian juga badan itu semuanya harus kena. Pertanyaan terus, bagaimana dengan seorang wanita yang dia itu rambutnya dikepang misalkan itu? Ada seorang wanita yang rambutnya itu dikepang. Maka kalau dikepang itu nanti dilihat. Jika kemungkinan air itu enggak sampai kepada pangkal rambut atau kulit yang ada di kepala, maka kepangannya itu harus dilepas. Tapi kalau dia itu dengan menyiram ke kepala, kemudian digosok-gosok dengan tangan itu, kemungkinan air itu sudah masuk ke rambut, ke pangkal rambut dan ke kulit, maka cukup. Kalau itu ada seorang wanita datang ke Rasulullah SAW, namanya Ummu Salamah. Dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhufra ra'si. Ya Rasulullah, saya itu wanita yang mana kepangan rambutku itu sudah besar. Yaitu saya itu punya kepangan rambut besar. Afa'an kutuhu li ghuslil janabati. Kalau saya itu mandi jenabat itu harus saya lepas atau tidak kepangannya itu? Kepangan saya itu harus saya lepas atau tidak? Maka Rasulullah SAW mengatakan innama yakfiki antahfi ala ra'sika thalatha hafayatin. Cukup, yaitu kamu itu yaitu kamu bikin genggaman untuk rambut kamu itu 3 genggaman. Tsumma tufidina 'alaihi al-ma, kemudian kamu siram di genggaman rambut itu dengan air. Fatatahhirina, setelah itu kamu itu bersuci. Itu kata ulama berarti apa? Tidak harus wanita itu melepaskan kepangan. Jika kemungkinan itu bisa diangkat rambutnya kemudian bisa disiram sampai ke dalamnya itu, maka cukup. Tetapi kalau kemungkinan itu enggak sampai, maka kepangannya itu harus dilepas supaya rambut itu sampai semuanya itu terkena air sampai ke dalam-dalamnya. Kemudian juga, jadi mandi jenabat itu harus pangkal rambut semuanya kena air. Walaupun rambutnya panjang itu pangkalnya, yaitu pangkal itu rambut yang di kulit. Itu harus kena air sampai ke bawahnya. Sampai ke dasarnya, dari pangkal sampai ke ujung rambut. Itu semuanya harus kena air. Demikian juga semua kulit. Semua kulit itu harus terkena air. Maka kalau seandainya ada orang dia itu di kulitnya itu ada tempelan, seperti tempelan misalkan tempelan cat yang itu tidak bisa tembus air atau apalah tempelan itu, maka wudunya tidak sah. Sehingga kalau ada orang mau mandi itu, orang mau mandi itu dilihat dulu ada tempelan atau tidak. Kalau ada tempelan berarti tidak sah. Kenapa? Karena harus semua kulit itu terkena air. Semuanya itu harus terkena. Seperti kita kalau berwudu, anggota wajib wudu itu harus semuanya kena air. Kalau ada tempelan, maka itu bisa membatalkan wudu. Termasuk juga mandi jenabat. Terus bagaimana kalau seseorang itu ketika mandi jenabat, dia itu kukunya itu pakai ya perwarna, pewarna kuku.
maka pewarna kuku itu kita lihat dia itu menghalangi masuknya air atau tidak. Kalau pewarna itu dari penelitian itu bisa menahan air, yaitu menghalangi air masuk ke kulit, maka harus dihapus. Kan banyak terkadang itu wanita-wanita itu ketika masa haid dia itu memakai pewarna kuku, kemudian nanti ketika sudah mau selesai masa haid itu dihapus. Boleh gak seperti itu? Boleh, gak apa-apa. Yang penting apa? Ketika mandi jenabat tidak ada yang menghalangi masuk ke kulit air itu. Pertanyaan, bagaimana kalau henna? Henna itu biasanya kalau orang Arab itu kalau perempuan itu kan dikasih tangannya itu kayak apa ya? Henna itu kayak warna lah, kayak tato tapi bukan permanen. Bagaimana hukumnya kalau seperti itu? Kita katakan henna itu tidak menghalangi masuknya air, sehingga boleh. Dan ada beberapa pewarna kuku itu yang di labelnya itu ada tulisan dari hasil penelitian itu bahwasanya ini tidak menghalangi masuknya air. Itu ada beberapa, saya pun kaget juga itu. Sampai istri saya itu pernah juga tanya ke saya seperti itu. Dia beli pewarna kuku, cat kuku itu. Tetapi di keterangannya itu dari Turki, keterangannya itu tidak menghalangi masuknya air. Terus bagaimana kalau seperti itu? Kalau memang dari penelitian itu tidak menghalangi masuknya air, maka nggak apa-apa. Tetapi kalau itu menghalangi, maka wudunya batal. Wudunya batal, demikian juga mandi jenabatnya batal. Termasuk juga apa yang pernah kita sebutkan itu, fahami di sini yang pernah kita sebutkan itu, termasuk juga bedak dan lipstik. Bedak dan lipstik bagi seorang wanita. Lipstik itu nanti kita lihat ketika seorang wanita misalkan dia mandi jenabat atau berwudu, karena wudu sama mandi itu sama. Yang penting anggota wajib itu harus kena air. Kalau seandainya seorang wanita itu pakai lipstik, nanti kita lihat lipstiknya itu menghalangi air masuk ke kulit atau tidak, karena bibir itu termasuk anggota wajib. Karena bibir itu wajah. Tapi kalau dalam mulut itu kan bukan wajah, bukan anggota wajib. Sehingga kalau dalam mulut itu kan enggak diwajibkan untuk kena air. Tapi kalau bibir masih ini termasuk anggota wajib. Kalau wanita pakai lipstik kemudian berwudu atau mandi jenabat, maka kalau lipstiknya itu menghalangi masuknya air, maka wudunya batal. Demikian juga mandi jenabatnya batal. Demikian juga seorang wanita pakai bedak, contohnya ketika orang nikahan itu biasanya kan bedaknya itu tebal sekali itu. Orang nikah itu. Nah, pertanyaan sekarang kalau ada seorang wanita nikah kemudian dia itu berwudu padahal bedaknya itu belum hilang, maka kita tanyakan kepada ahli, orang-orang ahli, ini bedak seperti ini itu menghalangi masuknya air ke dalam kulit atau tidak? Kalau mengatakan ini menghalangi, yang bedak model ini menghalangi, berarti ketika dia itu mau berwudu atau mandi jenabat harus dicuci dengan sabun dulu sampai bersih baru dia itu mandi jenabat. Kenapa? Karena itu menghalangi masuknya air. Jadi semua penghalang masuknya air ke kulit itu semuanya harus dibersihkan. Harus dibersihkan. Kemudian kalau sisa-sisanya itu enggak apa-apa. Misalkan gini ya, saya sering lihat itu orang yang biasa ngaduk batik, yaitu yang bikin batik itu, saya lihat tangannya itu merah-merah itu. Saya tanya sempat sama mereka itu, yaitu mereka tanya, ada seorang tanya ke saya, "Ustaz, mau sholat? Saya sholat kayak gini boleh enggak Ustaz?" itu. Saya bilang, "Itu sudah dicuci di belum?" "Sudah, ini sudah disabun pakai berkali-kali. Tapi warnanya enggak bisa hilang itu." Nah, kalau memang warnanya tidak bisa hilang padahal sudah dicuci berkali-kali, maka boleh, enggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau sudah dicuci dengan sabun itu kemungkinan sudah tidak bisa menghalangi air lagi. Yaitu minyaknya sudah hilang, demikian juga itu sudah. Cuma itu berarti bekas warnanya saja yang membuat flek dalam tangan itu. Nah, berarti intinya kalau kita ingin mandi jenabat, maka ada tiga yang wajib kita amalkan. Kalau kita tidak mengamalkan ini, maka mandi kita batal. Yang pertama kita harus punya niat. Yang kedua kita harus membersihkan najis sebelum mandi. Yang ketiga harus menyampaikan air sampai ke pangkal rambut dan sampai ke semua kulit. Semuanya rata, kena semuanya, maka mandi kita sah. Walaupun mandinya langsung nyemplung misalkan itu. Mandi itu langsung nyemplung ke kolam renang misalkan itu. Boleh. Yang penting semua kulit dan semua pangkal rambut itu terkena air. Itu namanya kewajiban dalam mandi jenabat.
Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Abu Syuja, beliau mengatakan wa sunanuhu khamsatu asya. Dan sunnahnya mandi itu ada 5 perkara. Jadi yang pertama namanya rukun. Rukun itu kalau enggak dijalankan batal. Itu namanya rukun. Kemudian setelah itu menyebutkan beliau sunnah. Sunnah itu dianjurkan untuk diamalkan. Tapi kalau seandainya ada orang itu enggak mengamalkan, terus bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap mandinya sah. Tetapi dia tidak mengamalkan kesempurnaan, tapi mandinya sah. Apa 5 sunnah ini? Atau kita lupa misalkan, atau kita sudah terlambat misalkan yang lainnya, tetap mandi kita sah. 5 perkara ini apa? Yang pertama at-tasmiyatu, baca bismillah. Kemudian yang kedua wa ghuslul yadaini qabla idkhalihim al-ina, mencuci telapak tangan sebelum mandi, sebelum memasukkan tangan itu ke air. Kemudian yang ketiga wal wudu'u qablahu, berwudu sebelum mandi. Kemudian yang keempat imrarul yadi alal jasadi, menjalankan tangan untuk menggosok badan, yaitu tangannya itu digunakan untuk menggosok. Kemudian yang kelima wal muwalatu, kemudian yang ke selanjutnya itu adalah muwalah, yaitu muwalah itu mencuci sebelum anggota sebelumnya itu kering, yaitu terus berurutan. Wa taqdimul yumna alal yusra, kemudian mendahulukan yang kanan, kemudian baru yang kiri. Nah, berarti di sini ada sunnah-sunnah ketika mandi itu ada 5 perkara sunnah, dan namanya sunnah itu sangat dianjurkan untuk diamalkan. Sunnah itu dianjurkan untuk diamalkan. Kalau memang kita nggak mampu mengamalkan, atau kita lupa, atau memang kita itu tidak mengamalkannya karena kita itu pengen cepat-cepat misalkan itu, maka hukumnya apa? Hukumnya mandinya itu sudah sah, tapi nggak sempurna. Yang pertama, sunnah yang pertama itu yang kita jalankan itu, kita itu membaca tasmiyah. Tasmiyah itu kita membaca bismillah, itu namanya tasmiyah. Beda dengan basmalah. Jadi ada 2 istilah yang banyak orang itu menganggap sama, yaitu basmalah, ada namanya basmalah, ada namanya tasmiyah. Basmalah itu kalau lengkap bismillahirrahmanirrahim, itu namanya basmalah. Sedangkan kalau tasmiyah itu cukup menyebutkan nama Allah, bismillah. Bismillah itu namanya tasmiyah. Orang mau makan, Rasulullah mengatakan ya gulam samillah, nak, kamu kalau mau makan itu baca tasmiyah. Bacanya apa? Bismillah. Bacanya itu namanya tasmiyah. Nah, membaca tasmiyah itu disunahkan untuk kita itu amalkan sebelum mandi. Kenapa? Kenapa? Karena ketika kita membuka aurat kita itu, kita nggak tahu jin itu mungkin ada di sebelah kita. Kita mandi di WC misalkan, mandi di WC, kamar mandi tertutup, nggak ada orang yang melihat. Tapi siapa yang bisa menjamin kalau di dalam itu nggak ada jin yang melihat kita? Maka membaca bismillah itu tujuannya apa? Ada sebuah riwayat menyebutkan bismillah itu sitru ma baina aurati bani Adam wa ayunil jin. Ucapan bismillah itu sebagai tabir penghalang aurat kita dengan pandangan jin. Sehingga sebelum kita itu melepas baju, membuka aurat itu, kita itu sunnahnya membaca bismillah. Jadi baca bismillah, mau mandi ya baca bismillah, mau wudu ya baca bismillah. Ketika kita itu mandinya itu bukan di WC. Beda kalau kita itu mandinya di WC. Kalau WC itu nanti kita baca doa sendiri. Doa masuk WC. Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tuhanku, saya berlindung kepada Engkau dari jin laki-laki dan perempuan. Kenapa kita mau masuk WC itu minta perlindungan dari jin ini? Karena WC itu tempat sarangnya jin. Jin itu butuh tempat tinggal. Mereka itu juga punya rumah mereka itu. Dan tempat tinggalnya jin itu biasanya tempat-tempat yang kotor. WC, tong sampah, itu tempat-tempat yang kotor, itu biasanya tempat sarangnya jin. Oleh itu kalau kita itu mau masuk WC itu, kita itu pertama yuk kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari jin yang laki-laki dan perempuan. Setelah itu kita baca bismillah sebelum masuk. Jadi sunnah membaca bismillah itu kapan? Sebelum kita itu masuk WC, kalau kita mandinya di WC. Kalau kita mandinya di tempat yang terbuka, contohnya kita mandinya di sungai, ya kita bacanya ketika mau mandi.
Tapi kalau kita mandinya di dalam WC, maka bacanya bismillah itu sebelum masuk WC. Karena di dalam WC tidak boleh baca bismillah. Di dalam WC itu kan gak boleh kita menyebutkan nama Allah dalam WC, gak boleh. Maka kita itu sebelum masuk WC, kita membaca misalkan bismillah, Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, baru masuk dalam WC. Dalam WC nanti kita berwudu, kita mandi, itu sudah gak usah baca bismillah. Karena kita sudah baca bismillah sebelum masuk ke dalam WC. Jadi intinya baca bismillah, dan itu hendaknya, ini saya ingatkan, siapa yang dia itu kencing di mana saja, baik kencingnya di WC atau kencingnya di lapangan atau kencingnya di bawah pohon, itu sebelum kencing itu baca bismillah. Karena itu akan menghalangi mereka, jin-jin itu akan terhalangi dari kita. Saya sering dulu itu meruqyah kasus orang-orang yang kerasukan jin itu, kesurupan itu disebabkan karena kencing. Sering sekali saya itu, karena dia itu kencing sembarangan di bawah pohon, kencing di jalan. Rupanya apa? Rupanya di situ itu ada jin yang tidur. Kita nggak tahu kan itu. Akhirnya jinnya itu marah, kemudian jinnya itu ganggu orang itu. Bahkan ada kasus juga saya pernah meruqyah itu, orang kerasukan jin karena jin itu cinta sama orang itu. Jin itu cinta. Makanya hati-hati. Kenapa cinta? Mungkin jin itu lihat aurat kita gitu. Dan jin itu kan juga punya syahwat. Sampai akhirnya apa? Jin itu masuk dalam tubuhnya orang itu. Kenapa? Karena dia itu merasa cinta. Bahkan saya dapatkan di beberapa kejadian ya, waktu saya dulu di Yaman, demikian juga kasus ini ada juga rupanya di pondok di kita. Yaitu apa? Ada beberapa santri laki-laki itu diperkosa sama jin. Dan itu nyata ada. Ada, dan itu terjadi. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa jin itu juga punya rasa cinta sama manusia itu. Maka supaya jin itu gak bisa melihat aurat kita itu, sebelum kita lepas itu kita baca bismillah. Sampai ulama-ulama itu membahas, ulama fikih itu, kalau seandainya ada orang dia itu berhubungan sama jin karena dipaksa atau yang lainnya itu, mandi jenabat gak dia itu? Ulama fikih membahas masalah itu, khilaf di antara para ulama. Wallahu a'lam, pendapat yang paling kuat itu dirinci. Jika memang jinnya itu ada bentuknya sampai kemaluan itu masuk dalam kemaluan dan terasa, maka orang itu wajib mandi jenabat. Tapi kalau tidak, cuma dia itu misalkan dipegang kemaluan, dan itu ada juga kasus seperti itu. Saya pernah meruqyah orang itu, kemudian dia itu cerita, saya itu hampir setiap malam itu kemaluan saya itu dipegang sama jin. Tapi gak masuk dalam kemaluan, tapi dipegang. Dan itu nyata. Maka itu intinya, kalau kita itu mau melepas pakaian itu, kita itu baca bismillah. Kita kencing di mana saja itu, kalau bisa itu baca bismillah untuk menjagalah pandangan jin itu dari diri kita. Kemudian yang kedua, sunnah yang kedua itu wa ghuslul yadaini qabla idkhalihimal ina. Kita itu mencuci telapak tangan sebelum kita masukkan tangan kita itu ke air, yaitu kita itu sebelum pakai air kita itu cuci telapak tangan dulu. Dan mencuci telapak tangan itu dulu pernah kita bahas ketika kita itu berwudu, kita bahas. Nanti kita lihat jika di tangan kita itu ada najis pasti, maka kita itu wajib mencuci telapak tangan. Hukumnya enggak sunnah lagi. Contohnya misalkan kita berhubungan intim sama suami istri misalkan itu. Kemudian apa? Jelas tangan kita itu megang najis gitu. Jelas tangan kita itu megang najis. Setelah itu kita tidur. Bangun tidur kita mau mandi, maka wajib dicuci. Kenapa? Jelas yakin tangan kita itu kena najis. Jadi berarti apa? Ini wajib. Hukumnya tidak sunnah lagi itu. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau kita itu ragu tangan kita itu kena najis atau tidak. Kita mau mandi misalkan atau kita mau berwudu, saya nggak tahu tangan kita itu kena najis atau tidak, saya kan aktivitas biasa itu. Nah, kalau ragu seperti itu, maka sunnahnya berwudu. Sunnah. Sunnahnya itu mencuci tangan. Tapi kalau yakin ada najis, maka harus dicuci. Wajib. Contohnya tadi seperti kita itu mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Kan berarti apa? Tangan kita kan kena najis itu, mencuci kemaluan itu. Nah, berarti kalau seperti ini apa? Wajib dicuci. Hukumnya wajib. Setelah itu baru kita gunakan untuk mandi tangan kita, itu enggak apa-apa. Tapi sebelumnya kita cuci dulu. Kemudian yang ketiga, sunnah yang ketiga itu, kita itu berwudu sebelum mandi. Kita itu berwudu sebelum mandi. Jadi sunnahnya itu, kalau kita mau mandi jenabat atau kita mandi biasa,
kita mau mandi-mandi biasa lah, mandi kebersihan, itu sunahnya itu kita itu berwudu. Terus wudunya itu bagaimana, sempurna atau tidak? Maka wudunya itu bisa sempurna sampai selesai cuci kaki, setelah itu baru mandi. Ada riwayat juga Rasulullah itu berwudu kakinya nanti setelah selesai mandi. Dan semuanya itu nanti dilihat kondisi, dilihat kondisinya itu tempatnya. Sebagian mengatakan ulama itu tempatnya. Kalau tempatnya itu kemungkinan ada najis, karena kita tadi kencing di situ misalkan itu, maka kita wudu mencuci wajah, tangan, kepala, setelah itu mandi. Mandi nanti cuci kakinya itu terakhir. Kalau di situ itu kemungkinan ada najis. Tapi kalau tempatnya itu bersih, kita kencing sudah kita siram semua, bersih tempatnya itu sudah bersih, maka kita itu boleh wudu sempurna sampai kaki, setelah itu baru kita mandi. Ada dua riwayat dalam masalah ini dan semuanya sahih riwayatnya. Riwayat yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati tawaddoa wudu'ahu lisalah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau ingin mandi jenabat, maka beliau itu berwudu seperti wudu salat. Sempurna, berarti wudu salat itu sempurna. Tapi ada riwayat yang lain dari Maimunah itu istrinya Rasulullah juga. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuakhiru ghusla qadamaihi. Rasulullah itu kalau berwudu itu Rasulullah itu mengakhirkan untuk mencuci kaki. Maksudnya mengakhirkan itu apa? Mencuci wajah, tangan, mengusap kepala, setelah itu mandi. Selesai mandi, baru setelah itu mencuci kaki. Nah, berarti kalau kita itu pengen mengamalkan sunnah itu, berarti sebelum kita mandi, kita itu berwudu. Pertanyaan, lah kalau kita sudah selesai berwudu, setelah itu mandi, nanti kita wudu lagi enggak gitu? Ketika kita itu mau sholat. Kalau kita mau sholat, kita itu mandi, wudu lagi enggak itu? Maka jika memang itu mandi jenabat, kalau mandi jenabat maka cukup dengan kita itu berwudu di awal. Kenapa? Karena mandi jenabat itu, wudu itu bukan mengangkat hadas. Ini tolong difahami ini. Jadi kita itu misalkan gini, kita kan keluar air mani misalkan ya, kan itu kan termasuk penyebab kita itu harus mandi jenabat, karena kita mimpi misalkan. Ketika kita mau mandi itu kita berwudu. Pertanyaan, wudunya itu untuk apa gitu loh? Wudunya itu sunnah, bukan mengangkat hadas. Karena hadasnya enggak bisa diangkat kecuali dengan mandi. Sedangkan wudunya itu hanya untuk amalan sunnah. Maka bahwa kita berwudu atau kita enggak berwudu sampai kita mandi, maka itu cukup sebagai pengganti wudu. Kenapa? Karena kata para ulama itu, jika hadas besar diangkat, otomatis hadas yang kecil itu sudah terangkat. Maka kita mandi jeblor, walaupun kita enggak berwudu, enggak apa-apa. Cukup. Kalau memang itu mandinya mandi jenabat. Tapi kalau kita itu mandinya mandi biasa, kebersihan, kayak kita setiap pagi dan sore mandi, sebelum mandi kita berwudu sempurna. Rupanya ketika kita itu mandi, kita itu misalkan kentut, atau kita itu pegang kemaluan, jika memang memegang kemaluan itu pendapatnya batal, ya berarti apa? Nanti kalau mau sholat harus mandi wudu lagi. Harus sholat, kenapa? Karena mandinya itu tidak mengangkat hadas. Karena kita mandinya itu mandi kebersihan, bukan mandi jenabat. Jadi misalkan gini, saya contohkan ya, saya misalkan mandi jenabat, sudah berwudu, kemudian di tengah mandi itu kentut. Akhirnya apa? Ya sudah, saya gak usah berwudu lah, yang penting nyiram lagi jedier sampai selesai. Kemudian ketika selesai, pertanyaan, saya wudu lagi gak itu? Maka kita katakan tidak usah. Kalau itu mandi jenabat gak usah. Kenapa? Karena mandi jenabat itu otomatis semua hadas kecil itu terangkat. Semua hadas kecil itu terangkat. Tapi kalau saya itu gak mandi jenabat, mandi kebersihan pagi atau sore, saya sudah berwudu, di tengah wudu saya kentut, kemudian saya selesai, saya wudu lagi enggak? Wudu. Kenapa? Karena wudunya batal gitu. Pertanyaan, lah kan saya sudah mandi itu. Kita katakan mandinya Anda itu bukan mandi jenabat.
Mandinya ada kan mandi kebersihan, itu enggak bisa mengangkat hadas. Karena mandi itu tidak bisa mengganti wudu kecuali mandi jenabat. Nah, maka fahami di sini intinya bedakan nanti antara mandi jenabat dengan mandi kebersihan. Kalau mandi kebersihan itu tidak mengangkat hadas. Yang mengangkat hadas itu hanya mandi jenabat. Jadi bedakan nanti antara dua mandi itu hukumnya beda. Maka kalau kita itu mau, dan itu luar biasa kalau kita lihat dalam Islam itu diteliti, saya pernah membaca sebuah artikel tentang hebatnya Islam, kenapa orang itu sebelum mandi itu berwudu dulu. Rupanya itu lebih baik, yaitu sebagai apa? Sebagai mukadimah dalam diri kita itu. Jadi kita itu ada saraf. Saraf kita itu terkadang ketika panas tiba-tiba langsung kena air total, blur kena air itu bisa berbahaya bagi saraf kita, karena saraf kita belum siap. Terus bagaimana caranya itu? Caranya itu untuk mengenakan air dalam tubuh kita itu pelan-pelan, sedikit-sedikit, wajahnya dulu, kemudian tangannya dulu, kemudian sampai merespon, semua sarafnya itu merespon. Ketika sudah terespon semuanya, akhirnya saraf itu baru siap untuk diguyur dengan air. Tapi kalau langsung diguyur air itu bisa bahaya. Bisa bahaya, bahkan saya membaca di artikel itu sampai terkadang bisa menjadikan orang itu stroke. Gara-gara kok langsung biur air itu, padahal sarafnya belum sempurna, belum siap merespon gitu. Oleh itu dimulai pelan-pelan, dimulai dengan wudu dulu. Wudu kan gak harus semua bareng kan, wajahnya dulu dicuci, tangannya dulu, kepalanya dulu diusap, kakinya dulu. Ketika sudah saraf itu sudah dengan air sudah biasa, setelah itu baru disiramkan ke semua badan kita. Nah, jadi sunahnya seperti itu. Sunahnya kalau kita itu mau mandi itu sunahnya kita itu berwudu dulu. Kemudian yang keempat, yang ketiga berarti, yang keempat, wa imrarul yadi alal jasadi, yaitu menjalankan tangan kita untuk mencuci jasad. Yaitu kalau kita pakai sabun itu digosok. Boleh nggak kalau kita itu mandi cuma biur saja misalkan itu? Boleh. Yang penting air itu sampai ke kulit dan sampai ke pangkalnya rambut. Tapi sunahnya itu apa? Sunahnya itu digosok dengan sabun misalkan. Tangan kita itu menggosok semua badan sehingga apa? Sempurna. Tidak ada tempat yang meragukan, semuanya itu terkena air semua. Dengan cara kita gosok, dan itu menggosok itu hukumnya sangat dianjurkan. Kalau kita itu enggak bisa menggosok dengan tangan, maka boleh kita itu menggosok dengan alat. Contohnya misalkan dengan kain atau dengan itu yang biasa untuk sabun itu. Walaupun kita enggak kena tangan kita langsung, tapi pakai itu alat itu. Sampai akhirnya merata pada badan kita, maka itu cukup. Yang penting apa sunnahnya itu, yang penting itu kita itu menggosok dengan tangan kita itu ke semua badan kita. Kemudian yang selanjutnya wal mualatu, yaitu mualah. Mualah itu harus urut, sunnahnya itu urut. Yaitu urut itu tadi mencuci wajah dulu, tangan, kemudian kepala, kaki, kemudian baru menyiram. Itu yaitu sunnahnya itu berurutan seperti itu. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir itu taqdimul yumna alal yusra. Dalam mandi jenabat itu sunnahnya didahulukan badan yang kanan. Yaitu kalau kita nyiram itu badan yang kanan termasuk rambut. Jadi sunnahnya pun sebagian ulama, apalagi bagi wanita yang rambutnya panjang itu sunnahnya itu rambutnya dulu digosok dulu. Yaitu disabuni misalkan, setelah itu baru disiramkan ke badannya. Lah nyiram badan pun itu kalau bisa itu diusahakan dengan sisi kanannya dulu. Nyiram pakai sisi kanan, setelah itu nyiram pakai sisi kiri. Itu sunnahnya seperti itu. Kenapa? Pertanyaan di sini, kenapa kok disunahkan di sisi kanan dulu? Karena itu ibadah. Ibadah itu sunnahnya dengan tangan kanan dulu, badan kanan dulu, kaki kanan dulu. Setelah itu kan baru kiri. Kalau ditanya misalkan, kalau saya berwudu, saya mencuci tangan itu kalau kebalik sah nggak itu? Tangan kiri dulu, keliru misalkan itu, sah. Kenapa? Karena mencuci kanan dulu baru kiri itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Itu bukan wajib hukumnya, tapi hukumnya disunahkan. Kenapa kok sunnahnya seperti itu? Karena itu ibadah. Jadi amal kebaikan, amal ibadah itu sunnahnya dengan kanan dulu. Seperti kita masuk masjid, sunnahnya pakai kaki kanan dulu. Keluar pakai kaki kiri. Masuk WC pakai kaki kiri. Kenapa? Karena beda antara kita itu menuju kebaikan
dengan kita itu menuju kekotoran najis atau kotor itu membersihkan pakai tangan kiri. Termasuk apa? Termasuk kita itu, ini maaf ya, termasuk kita itu misalkan ngupil atau kita membersihkan kotoran mata atau telinga itu pakai tangan kiri. Kenapa? Karena itu kebersihan. Walaupun kalau ditanya boleh nggak pakai tangan kanan, boleh itu, tapi dia itu tidak mengamalkan yang sunnah. Sehingga bahwa semua yang berkaitan dengan kebersihan itu, kalau itu membersihkan kotor, maka itu sunnahnya itu pakai tangan kiri. Dulu pernah kita bahas, terus bagaimana kalau kita itu gosok gigi itu gosok gigi itu pakai tangan kanan atau kiri? Karena gosok gigi itu ibadah, kan? Siwak itu kan ibadah, tapi itu juga ada sisi kebersihan. Terus kita itu pakainya yang mana itu? Kata para ulama, kalau gosok gigi itu sunnahnya pakai tangan kanan, jika memang tangan kanan itu lebih sempurna membersihkan. Tapi kalau memang ada orang dengan tangan kiri itu lebih sempurna, misalkan orang-orang yang kidal itu, tangan kanan itu, kanan kiri lebih sempurna, maka pakai tangan kiri. Yang penting, mana yang paling sempurna untuk membersihkan. Nah, jadi intinya, ketika kita itu ibadah, maka kita itu disunnahkan untuk memulai yang kanan, kemudian setelah itu baru yang kiri. Kemudian ada beberapa sunnah-sunnah, tapi nggak disebutkan di sini, tidak disebutkan oleh Imam Abi Syuja, ditambahkan di dalam syarahnya itu. Beliau mengatakan di sini, kemudian beliau mengatakan, wayakunu ghuslu jami'il badani thalathan, sunnahnya itu mencuci badan itu juga 3 kali, diusahakan dengan ganjil, menyiram pun dengan ganjil. Kemudian beliau mengatakan, wayustahabu alla yanqudda yanqusa ma'al ghusli ansa, hendaknya ketika kita itu mandi itu minimal airnya itu pakainya 1 sok. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan banyak air, tapi terkadang kita nggak mendapatkan air sebanyak itu di sebuah kondisi. Sekarang gini, kalau airnya itu sedikit misalkan itu, kita mandinya itu berapa minimal itu? Minimal kalau kita mandi itu berapa? Maka air minimal untuk mandi itu 1 sok. Minimal itu 1 sok. 1 sok itu berapa? 1 sok itu 4 mud. Mud itu apa? Mud itu takaran tangan. Takaran tangan orang dewasa. Seperti kalau kita bayar zakat itu kan takarannya seperti itu gitu. Jadi kalau berwudu itu pakainya mud, 1 mud minimal. Bisa enggak misalkan 1 genggam air tangan kita itu? Bisa enggak digunakan untuk berwudu? Bisa. Bisa, dan kita dulu ketika di Yaman sering praktekkan seperti itu gitu. Karena memang di sana itu jarang air. Misalkan gini, air segini misalkan itu. Air segini kan paling 1 mud ini. Dua genggaman tangan kan itu. Segini itu kalau dipraktekkan untuk berwudu bisa enggak? Bisa. Bisa, bahkan setengahnya ini saja bisa itu. Tapi memang bagi orang Indonesia itu enggak marem kalau pakai segini kan itu. Orang Indonesia itu kan jadinya kayak itu. Kalau enggak juos airnya di keran itu kan enggak marem gitu. Ya kan? Mandi kalau enggak juor itu kan enggak marem orang Indonesia itu. Ya kan? Padahal apa sunnahnya itu kan kita itu sederhana dalam memakai air walaupun kita di lautan. Jadi kalau ditanya batasan minimal orang berwudu itu apa? Kalau berwudu itu pakainya 1 mud, 1 genggaman tangan, kedua tangan. Kemudian kalau mandi itu minimal itu 1 sok. Sok itu berapa? 4 mud. 4 genggaman tangan itu insya Allah untuk mandi cukup. Mandi cukup, yang penting apa? Mandinya itu memang mandi langsung diusap. Gerakan air itu diusap. Kalau kita itu mengusap dengan tangan itu sempurna. Meratanya itu sempurna. Tapi kalau disiram, kalau disiram itu boros air dan tidak sempurna untuk merata ke air. Tetapi kalau digosok, apalagi pakai alat itu lebih sempurna. Jadi itu batasan minimal, kalau disebutkan oleh penulis di sini, batasan minimal itu kalau kita mau mandi itu 1 sok. Ya sampai di sini, alhamdulillah kita sudah selesaikan tentang rukun mandi dan sunnahnya mandi. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita akan masuk ke mandi-mandi yang disunahkan itu apa saja. Mandi-mandi sunnah itu apa saja? Nanti ada sekitar 17 mandi sunnah. Ya sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasohbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.